Kamtibmas Polsek Tanah Abang melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada sekitar 50 anak-anak sekolah TK Tarakanita beserta 4 guru pendamping Jakarta Selatan yang sedang mengadakan kunjungan ke Polsek Tanah Abang. Materi-materi giat penyuluhan diberikan oleh petugas Babin Kamtibmas dan Polwan Polsek, yaitu pengenalan tentang rambu-rambu berlalu lintas dan mengajak para anak-anak untuk berkeliling dengan menggunakan mobil patroli. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.